sampai 6 presiden. Apa yang dia lakukan oleh Edgar Hoover? Edgar Hoover itu setiap presiden baru datang dia bawa file. Mr. President, ini ada data, saya mohon petunjuk. Kalau enggak, kasusnya presiden, kasus anaknya presiden, kasus istrinya presiden. Kalau enggak narkoba, perselingkuhan atau korupsi. Presidennya takut. Dia bilang tolong bantu saya. Oh, udah, Edgar Hoover melanglang buana. Enggak berani diganti orang. Ya kan? Akhirnya dia semua dia sadap, semua dia sikat. Nanti datang lagi ke Kongres, dia peras anggota Kongres, direkam anggota Kongres, minta kewenangan lebih. Boleh nangkep, boleh air, macam-macam lah. 6 periode, sampai jadi Presiden Richard Nixon, orang agak gila tuh Nixon. Dia tahu ini ada masalah. Hari pertama dia dilantik, dia gerebek ke gedung FBI. Apa yang ditemukan? Semua rahasia pejabat sudah dipegang. Mohon maaf ini pakai istilah orang kampung tuh. Itunya udah dipegang semua. Itunya tuh apa saya enggak tahu.